Okay guys, welcome back to my YouTube channel. So, jadi di sini saya akan mereview perjalanan saya ke tempat kerja. Baik guys, jadi saya tampil apa adanya. Ini adalah ruang saya ya, jadi mix. Semua tempat ada di sinilah. Magicom, kita beli sendiri guys, Magicom. Ini tempat makan ya, ini kasurnya ini guys. Satu kamar berdua, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Ini dikasih kulkas, oke? Okay? Terus kita cek ruangannya ya. Oke, bentar. Besok ada notis pembersihan cockroach. Do you know cockroach? Okay guys, kita mau cek sekeliling dulu. Nanti di jalan sambil ngobrol, oke? Aku nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada, oke? Let's go. Dan jadi ini saya akan mereview ya, ini tempat ruangan akomodasi kita. Di sini ada orang Philippines, Vietnam, Indonesia. So this is my friend, they from Philippines. Tell, what is your name? Mai. And then what? It's your name. Aibar. And you? Dominic. Okay. They are in this accommodation. So jadi saya mau berangkat kerja. Nanti kita cek kitchen. Nah ini untuk di sini ruangan buat orang Vietnam ya. Itu. Okay, kita cek di sinilah ya. It's okay. Nah ini dia dikasih room sendiri sih, nggak orang Indonesia sama orang apa namanya, itu kamar mandinya itu ya. Nah terus di sini aku cek. Hello. Hello. I want check the kitchen. Nah, sekarang seperti ini lokasinya. Tempat guys, say hello my friend. Jadi itu tempat apa? Tempat masak-masak kita ya, guys. Siap. Ciao. I'm sorry. Itu dia guys. Jadi ini kita mau berangkat ya. Oke. Kita open the door. Nah itu dia guys, untuk akomodasinya. Ini adalah rumahnya ya, rumah tempat tinggal kita. Itu di sana ada showroom Tesla. Ini semua mobil-mobil Tesla ini. Oke guys, kita sedang menunggu bis. Mau menunggu bis ya. Ini banyak kawan-kawan kita dari Indonesia khususnya mau berangkat kerja. Nah itu dia kawan-kawan kita, kita mau nyamperin di sana. Bentar dulu ya, udah pencet apa belum ya. Jadi kita kalau misalkan lampu merah kita pencet dulu ini. Oke, let's go.
kita nunggu bus itu ya, busnya di sana. Jalanan menuju tempat kerja, guys. Halo my friend. Oke. Kita on time di sini. Jadi ini adalah kawan-kawan kita. Halo Aa, apa kabar Nak? Siapanya? Nah. Guys. Jadi kita mau pakai ini ya, bebas. Nah ini keretanya kayak gini. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke, nanti saya akan bilang. Oke, kecelakaan guys. Jangan ketemu polisi ya. Misalkan sini patut benar tempat. Oke, next. Nanti kita cepikan-cepiki dulu. Oke, okay. Ini perjalanan kita mau ke tempat kerja ya guys ya. So, tetap pantengin terus dan watching. Jangan lupa like, share, dan komen. Pastinya akan ada video-video next time yang lebih menarik buat kalian ya. Oke, okay. Okay guys, jadi kita mau turun, mau ke stasiun kereta ya guys ya. Jadi kita pertama naik bis di sini guys, terus nanti kita naik kereta bawah tanah. Oke, kita naik kereta bawah tanah. Ini tempat kita di Ucbes. Ucbes Kospon. Oke guys, nah ini ruang bawah tanahnya. Kita biasanya lewat sini rame-rame ya guys. Oke, so kita mau cek random tiket. Oh, kayaknya nggak cek tiket. Kita langsung ke keretanya guys. Nah ini kita di sini. Oke, okay. Kita kemana Kispes, mau ke Navigate. Let's go. Mau ke Navigate ya guys ya. Kita pakai ini aja. Jalan. Okay guys, be faster. And then I want to see. Oke, kita next lagi dan lanjutkan. Oke guys, jadi kita udah berada di Navigate ya kan. Ya, kita translate sama kereta. Nah ini apa, The Legend from Indonesia ini guys. No English ya. Jadi kita itu di sini apa ya namanya? Apa? Laki lah, kok laki sih. We are very lucky ya. Jadi begitulah intinya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli rokok, ya jadi kita mau beli rokok di Navigate Metro Aloma. Oke guys, jadi pantengin terus. Kita mau beli rokok dulu. Oke, okay. Ini adalah stasiun Navigate. Setelah di Navigate kita, ini penjaga stasiunnya. Oke, okay. Kita mau beli rokok. Beli tiketnya banyak sini guys. Okay.
guys, kita lagi nunggu di tempatnya Nepliget. Nunggu kereta kedua ya di sini. Nunggu kereta kedua. Mau ke Bardi Auto. Jadi di sini jalanan kurang lebih dari rumah ke Bardi Auto tempat kerja 1 jam 20 menit kereta lama, cuman free accommodation sih. Oke, guys, jadi keretanya udah datang ya, kita tunggu-tunggu ini keretanya. Jadi kita masuk dulu. Nah, ini buat keretanya yang biasa kita pakai. Jalan Nepliget. Oke. Kita mau masuk tempatnya ya, guys. Oke. Jadi kita keluar. Ini kita di Vejda Peter Uca, guys. Bisa lihat ya, ini keretanya. Ini biasa kita pakai. Dan kita harus patuh dengan lalu lintas. Kalau misalkan lampu merah, jangan nyebrang ya, guys ya. Oh. Oke, kita udah hijau. Nyebrang. Aha. Nah, itu dari perjalanan ke mana namanya? Ini tempat kerja. Sampai tempat kerja kurang lebih berapa kilo ya? Ya enggak ini sih apa namanya? Enggak terlalu jauh dari tempat kereta tadi ke tempat kerja. Oke. Jadi kurang lebih segitulah. Ada yang nanya, Bang, gimana sih cara kerja ke Eropa, gitu kan? Jadi oke, guys, so untuk kerja ke Eropa itu basically itu you must to know speak English. Ya kalau misalkan nggak fluently ya, if you don't speak well ya, setidaknya kamu tahu basicnya lah. Kerja di Eropa. Nah, jadi di sini ada kawan-kawan juga sih. Nah, itu ada cewek-cewek. Oke, cewek-cewek. Cewek-cewek di Budapest. Bang, tempat tinggal di Budapest itu enak gak, Bang? Ya, menurut gua sih enak gak enak lah ya, guys ya. Namanya juga kita di mana-mana pun ngerasain enak dan nggak enak juga ya kan, tergantung kita melakoninya itu seperti apa. Nah, untuk review gaji ini pas tanggal 10 gajian sih. Udah gajian tadi itu masuk ya, kurang lebih lumayan lah buat nabung, biaya hidup, buat makan, buat bayar utang. Oke, guys. Nah, ini perjalanan lumayan panjang, ini mau ke Bardi Auto. Jadi saya bekerja di perusahaan Bardi Auto di Hungaria, guys. So, kita ke sana, guys. Halo, guys. Nah, jadi kita mau
ke hampir sampai di perusahaan Berjauto ya guys ya. Nah, nanti setelah di dalam mungkin ada jeda sedikit lah ya tentang informasinya. Soalnya kita masuk ke perusahaan ini ya, kita tidak boleh merekam di dalam perusahaan guys. Jadi perusahaan ini tuh perusahaan otomotif, khususnya spare part mobil, motor ya, pelek, ban, apa lagi? Bumper, ya kayak mobil bumper tinggal ini guys. Jadi ini perusahaannya namanya Bati Auto guys. Jadi itu ya, kita ini ada tempat musala guys, masjid buat kita orang Indonesia ya, mayoritas kan Islam. Jadi kalau mau jumatan di sini ini guys. Nah, lihat ya guys, namanya Bilal. Ya Bilal, oke. Kita lihat sana. Nah, itu ini toko-toko orang Cina sih, grosir orang Cina. Di sini juga banyak apa namanya orang Cina. Nah ini sejadah buat apa namanya di peralatan muslim. Nah tapi kita review lagi. Nah jadi kurang lebih dan sedikitnya seperti itulah. Gimana sih cara kerja di Eropa lagi dan lagi. Nanti saya akan share ke teman-teman sekalian. Oke. Nah jadi ini Bardi Auto ya guys. Oke, kartu. Oke, tempat. Bentar, ada mobil. Kartu ini. Sudah mau ke changing room Bardi Auto. Mau ganti baju dulu guys. Ganti baju, ganti sepatu. Halo. Oke. Halo. Siap. Halo. Oke, ini changing room kita. Ah, ini ada orang Indonesia. Halo guys. Jotos dulu. Ah. Ini sini ya. Halo, Sia. Hello. How are you my friend? How are you? I'm good. Oke. Nah ini dia dari Ukraine, yeah. Dari Ukraine. What is your name? Dima. Hah? Dima. Dima. Say hello for my viewers. Hello. Nah itulah. Nah ya, kita mau. Welcome to Budapest. Jadi apa mau ini dulu? Mau ganti sepatu sama ganti baju. Oke. Okay? Okay.
Nah ini dia guys, ini kawan dari Ukraine juga. Dia udah 40 tahun sih di sini kerja. Umurnya 40 tahun, cuman dia kerja udah lama di sini guys. What is your name? It's Oleh. Yeah, Oleh. This is translate YouTube. Yes. YouTube? Yeah, I have YouTube. Tadi apa ya namanya? Tadi aku mau bilang apa ya? Ya pokoknya dia itu kawan saya lah, the best. He's my best friend in this company, guys. Say hello, hello. Hello. Repeat after me, okay? Repeat after me. Jangan lupa. Lupa. Translate. Ya ya. Jangan. No. Repeat after me. Jangan lupa. It's kokma. No. Lupa. Huh? Subscribe. Subscribe is your channel. Yeah, your channel. Yes. Yeah, yeah. Okay. Kita lanjut di video selanjutnya. So don't is need you. I want to tell I make story for living in this company. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Jadi nanti saya akan buat lagi. Okay. No. Come on. Captain. Mm-hmm. This is my friend from Ukraine. Oh. How are you guys? Everything's gonna be alright. Oh, thank you. Jadi, aduh, ini tab dulu ya guys ya. Net. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm good, brother. Nah, ini dia. Ini kita udah masuk. Nah, ini robotnya. Ini biasanya ke sales area sih. Ke sales area. Halo, brother. Dar. Guys itu pabrik. I am trying the cable from the transformer. It's good. Was cable from transformer. You lose hand. Okay. That's it. Nah jadi itu guys, ini barang-barangnya ini ya. Jadi kita pakai di sini. Maybe something. Apa? Jadi kita mau. Udah sholat? Hah? Udah sholat? Sholat? Kenapa? Udah sholat, nah ini tip. Kita mau ke zona. Kita mau sholat guys. Ini kita ganti baju. Ini ada mesin kopi di sini ya. Sholat asar dulu. Kita di sini disediain mikrolet, ada kulkas dalam ini kita sediain tempat sholat guys, kamar sholat buat kita, ini tempat wudunya ya. Nah ini tempat makan, ada satu, dua, ini keluar masuk kita harus pakai ini nih. Thank you.
adalah tempat kerjanya ya guys ya. Di sini kita barang-barangnya ekspor semua guys. Produk-produk dari Taiwan, Jerman, Inggris, Prancis, terus banyak lah guys. Spare part, spare part mobil, terus mobilnya Elon Musk juga, mau produk mobil Tesla juga ya kan. Ini apa, barang-barang ekspor semua. Jadi di sini cuma segelintir, mumpung sepi, jadi aku nyempatkan sebentar ngambil video ya guys. Ini kalau misalkan operasi ramenya luar biasa ini guys. Jadi ini mumpung sepi. Nah ini PDE yang biasa aku pakai buat ngecek barang guys. Nah itu guys, apa vlog saya dari pertama saya apa dari rumah ke tempat kerja. Jadi apabila ada salah kata, pengucapan ataupun nggak enak videonya ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun kepada kalian, saya minta maaf. Jadi untuk review tadi siang ya, kira-kira begitulah suasana perjalanan dan tempat tinggal di negara Hungaria. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys ya. Dan dukung terus channelnya Bambang Suwardi Official. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.